Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, dalam rangka Hari Kanker Sedunia, kita akan membahas tentang layanan kemo radiasi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Tentunya telah hadir bersama kita pada malam hari ini Dr. Luki Taufika Yuhedi SP/ONGRAD dari selaku dokter spesialis onkologi radiasi instalasi radioterapi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam Mbak Desti. Selamat malam pemirsa Sriwijaya TV. Apa kabar? Ya baik, alhamdulillah sehat dok. Kalau dokter gimana ini kabarnya dok? Baik, baik, kita ya. Barusan ramai juga habis acara rangkaian kegiatan World Cancer Day yang ada di RSUP Dr. Muhammad Husin dan di beberapa tempat. Waduh, berarti memang dalam rangka Hari Kanker Sedunia nih ya, dokter ya. Dan tentunya dengan tema kita layanan kemo radiasi di RSMH Palembang ini dokter ya. Kalau untuk mengenai kanker ini dok ya, kalau untuk kanker seperti kanker serviks sendiri, bisa dijelaskan dokter itu apa itu kanker serviks itu sendiri dok? Baik. Oke, jadi buat pemirsa di rumah, yang dinamakan kanker serviks itu adalah adanya sel-sel yang mengalami perubahan yang letaknya ada di organ yang namanya serviks. Serviks sendiri itu nama lainnya adalah leher rahim, ya. Jadi di sana terdapat sel-sel yang berubah, yang tadinya normal dia berubah menjadi sel-sel yang ganas atau kita bilang kanker. Kanker ini nanti manifestasinya berupa tumor atau daging tumbuh yang semakin lama semakin membesar, cepat, progresif, dan tumbuhnya suka-suka. Bahkan mungkin bisa mengalami penyebaran atau kita bilang ekstensi ya ke organ-organ yang ada di sekitar dari serviksnya itu sendiri. Oke, gitu. Berarti kalau tadi itu dari tumor ya dokter yang bisa? Kita bilang tumor itu benjolan, cuman bisa jinak, bisa ganas. Kalau misalnya sudah ada hasil pemeriksaan patologi anatomi, nanti kita bisa bilang secara definitif bahwa itu merupakan kanker. Oke, baik. Kalau untuk deteksi dini sendiri itu dokter terkait kanker serviks itu seperti apa dok? Ada berbagai macam cara ya untuk deteksi dini ya. Sebenarnya kalau kita bicara masyarakat itu biasanya datang ke fasilitas layanan kesehatan ya, itu sudah dalam kondisi yang sudah lebih berat. Misalnya sudah ada perdarahan, sudah nyeri di daerah perut bagian bawah, atau mungkin adanya keputihan yang terus menerus dan berbau tidak enak. Bahkan mungkin mengeluarkan cairan dari daerah kewanitaan yang mungkin konsistensi, warna, maupun baunya mungkin sudah tidak seperti biasanya ya. Mungkin bau tidak sedap, bau busuk, semacam itu. Makanya kita selalu mengingatkan kepada masyarakat di luar sana ya, untuk lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri. Utamanya dengan melakukan cek kesehatan secara berkala. Kalau misalnya kita bicara masalah kanker, ada namanya deteksi dini. Atau kita bilang sebagai upaya, bagian dari upaya pencegahan ya. Kalau misalnya paling sederhana, paling simpel, mungkin bisa melakukan yang namanya IVA atau inspeksi visual asam asetat. Ya, ini bisa dilakukan di puskesmas atau mungkin di bidan yang terlatih ya. Atau mungkin beberapa klinik yang sudah biasa melakukan. Nantinya kalau misalnya sudah ada hasil yang mengarah kepada sesuatu yang keganasan, mungkin bisa naik banding nih istilahnya. Ya, dengan pemeriksaan namanya pap smear. Nah, nanti kalau misalnya sudah dilakukan pap smear, mungkin bisa pasti tuh diagnosanya ini mengarah ke suatu keganasan atau kanker atau bukan. Nantinya dokter akan mengambil spesimen lagi, bisa ditentukan bahwa ini merupakan suatu keganasan tertentu, apakah itu karsinoma sel squamous atau adenosquamous dan lainnya begitu. Baik. Berarti kalau untuk melakukan cek sendiri memang khusus untuk wanita ini ya dokter? Ya, dan sebaiknya betul-betul berkala ya, mungkin tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, macam itu. Oke, kalau untuk seperti keputihan, itu adalah satu tanda ya dok? Untuk keputihan yang memang mungkin setiap kali mengeluarkan bau yang tidak sedap, salah satunya ya dok ya, terus juga dari warna. Untuk sakit di bagian bawah ya dok, perut, itu di bagian mana dok yang memang terasa karena sakit? Ya, sakit di bagian perut bawah itu manifestasinya merupakan daerah panggul ya. Karena organ reproduksi wanita itu lokasinya ada di panggul atau di daerah pusar bagian bawah ya, di dekat tulang kemaluan seperti itu. Jadi kadang wanita-wanita mengeluhkan adanya nyeri di daerah perut bagian bawah yang mungkin menjalar sampai ke pinggang.
ya. Jadi itu adalah gejala yang mungkin sering dikeluhkan pada beberapa pasien yang mengalami kanker serviks yang stadiumnya mungkin sudah lanjut, bahkan mungkin lokal lanjut, ya. Itu biasanya sudah muncul banyak keluhan. Kalau sudah mengalami salah satu keluhan tadi itu dokter, dan memang seharusnya sudah harus diperiksakan ke dokter ya, dok, ya, ya? Betul. Dan kalaupun memang bisa jadi ini masih ada satu gejala, dok. Nanti tunggu timbul gejala selanjutnya nanti baru mau ke dokter. Ya. Nah itu bagaimana itu dok? Ya itu tadi. Kalau misalnya masih dalam keadaan sehat ya, seorang wanita usia yang sudah apa namanya cukup umur atau sudah pernah atau riwayat melakukan hubungan seksual ya, kita bilang selalu yang sudah menikah pasti ya. Kalau misalnya ada aktivitas seksual juga kita menyarankan untuk melakukan pap smear berkala ya. Kalau misalnya sudah ada keluhan, misalnya ada keluhan keputihan, kemudian ada keluhan perdarahan haid atau perdarahan ya, kita bilang dari daerah kemaluan yang ada di luar siklus haidnya misalnya, atau bagi pasutri mungkin ada keluhan perdarahan pasca senggama atau pasca hubungan seksual, itu paling nggak jadi tanda, waduh jangan-jangan ada sesuatu nih, sebaiknya segera diperiksakan. Biasanya wanita-wanita akan memeriksakan diri ke dokter kandungan ya, kalau misalnya di dekat tempat tinggalnya, domisilinya ada dokter atau klinik yang bisa melakukan pemeriksaan, biasanya lebih advance ya. Tapi kalau misalnya di rumah tempat tinggal, domisili ada bidan misalnya ya, atau klinik dokter yang mungkin punya pengalaman atau bisa melakukan wawancara lebih mendalam ya terhadap keluhan-keluhan pasien, dokternya paling aware nih, oh ini mengarah ke curiganya kanker misalnya, atau mungkin dokternya melakukan pemeriksaan panggul dalam ya, kemudian dirabah, oh kok ada benjolan nih yang nggak semestinya. Nah kalau udah begitu, dokternya mungkin akan membuat mekanisme rujukan berjenjang ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu ya untuk melakukan deteksi secara komprehensif gitu. Oke, baik. Nah kalau tadi kan ada beberapa ya dok yang melakukan IVA ya dok ya, dan juga pap smear. Nah untuk melakukan IVA dan pap smear ini sendiri itu apakah ada usianya, dan juga apakah memang kita harus periksa dulu ke dokter baru akan dianjurkan, itu bagaimana ya, ya dok? Jadi prinsipnya tadi buat wanita yang sudah menikah sebenarnya ya, atau ya maaf mungkin di luar sana ada orang-orang yang belum menikah tapi sudah pernah ada riwayat hubungan seksual, atau mungkin pasangan-pasangan yang berisiko ya, mungkin gonta-ganti pasangan, multi partner seksual, itu jadi semacam faktor risiko untuk terjadinya ke arah sana. Nah biasanya kalau kita pemeriksaannya sederhana mungkin ya, itu dengan IVA tadi itu cuman simpel kok, cuman pakai kayak asam cuka gitu ya. Dan itu mungkin beberapa bidan yang terlatih, kemudian dokter yang di apa namanya vaskes primer ya, entah itu di puskesmas atau di klinik pribadi mungkin bisa melakukan, atau mungkin mereka punya kit khusus untuk melakukan sitobras pap smear, itu bisa lebih apa namanya lebih detail, lebih bagus ya. Nah kalau yang semacam itu otomatis bisa dilakukan pemeriksaan, karena pada saat pemeriksaan itu dokter akan memasukkan semacam alat bantu ya, kita bilang alatnya namanya cocor bebek, untuk membuka daerah kewanitaan, sehingga pada saat nanti dilakukan pap smear atau mau sikat atau sitobrasnya itu bisa lebih leluasa, bahkan dokter bisa melihat apakah di leher rahimnya itu ada tanda-tanda ke arah keganasan, atau mungkin bisa melihat apakah di situ sudah ada betul-betul manifestasi tumor atau benjolan gitu. Oke, baik, berarti memang kalau untuk deteksi dini sendiri itu memang harus diperiksakan memang 3 bulan sekali ya dokter ya? Artinya kalau misalkan rutin tidak ada keluhan mungkin bisa lebih lama 6 bulan gitu ya. Oke, baik. Dan kalau untuk dilakukan pemeriksaan seperti IVA atau pap smear tadi, memang yang sudah melakukan hubungan ataupun memang yang sudah menikah ini ya dokter ya, ya? Oke, baik dokter. Kalau untuk terkait kanker serviks ini sendiri dokter ya, baik. Ini kan ada banyak ya dokter ya, baik juga cara pengobatannya juga. Nanti akan kita lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC dan layanan unggulan jantung terpadu yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Ritondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri, hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskular. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Luki Taufika Yuhedi SP Ongrat dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan masih membahas mengenai layanan kemoradiasi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik, dokter, ini kita lanjutkan kembali nih dokter terkait beberapa pertanyaan ini banyak sekali ini, tapi kita ada pertanyaan ini melalui Instagram. Oke, ini dari Fahrul Lubis. Mau tanya dong. Ya, boleh. Angka pengidap kanker di Palembang seberapa besar? Apakah bisa dikaitkan dengan pola hidup seseorang? Ya, nah, bagaimana ini dong? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bilang kanker itu sebenarnya multi ya, multi organ ya. Karena kalau tadi kita kebetulan membahasnya kan serviks ya atau leher rahim ya. Tapi kalau namanya kanker itu dari ujung kepala sampai bagian bawah ya, itu bisa juga muncul. Nah, kaitannya sama apa nih yang ditanyakan sama si penanya tadi ya. Kalau kita dalam hal ini misalnya serviks ya, angkanya berapa? Banyak. Kalau misalnya memang kita bilang 3 besar ya. Tiga besar di bagian radioterapi Rumah Sakit Muhammad Husein itu ada kanker payudara, kanker serviks, kemudian kanker nasofaring atau yang ada di rongga belakang hidung, nasofaring ya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita lagi bahas serviks nih. Nah, kalau serviks tadi kaitannya kita bilang faktor risiko ya, faktor risikonya kita bilang penyebabnya. Penyebabnya itu kan virus ya, human papilloma virus. Jadi kita bicara masalah hygiene, faktor kebersihan,
kemudian gaya hidup, misalnya orang-orang yang berisiko itu orang-orang yang melakukan hubungan seksual dini. Jadi misalnya wanita-wanita yang menikah usia dini itu sangat-sangat tidak disarankan, karena mungkin daerah kewanitaannya itu sel-selnya belum mengalami maturity atau belum mengalami kematangan, jadi berisiko terjadinya displasia yang nantinya memicu kanker. Kemudian faktor multi partner seksual, jadi gonta-ganti pasangan seksual itu selain berisiko menularkan infeksi menular seksual, salah satunya juga memicu terjadinya kanker serviks, ya. Kemudian merokok, lifestyle, ya. Selain merokok, minum-minuman keras, alkohol itu juga disinyalir memang menimbulkan atau memicu terjadinya kanker. Oke, gitu. Baik. Berarti kalau ditanyakan apakah berkaitan dengan pola hidup, pasti. Ada, betul. Ya, dok, lifestyle ya. Mempengaruhi. Baik makanan. Makanan terutama kebiasaan, ya kebiasaan ya, dok, ya. Sama gaya hidup. Oke, baik. Jadi beberapa tadi sudah dijawab ya, dok, ya. Kita lanjutkan kembali nih, dokter. Kalau untuk pengobatan, dokter, pengobatan dari kanker serviks ini sendiri itu bagaimana, dok? Baik, memang biasanya kalau kita bilang pengobatan ya kanker serviks itu biasanya pasien-pasien ketika terdiagnosa atau diagnosanya mengarah ke kanker serviks nih, biasanya akan dilakukan tata laksana oleh dokter kandungan, kita bilang dokter ginekologi ya, atau dokter obgyn misalnya. Tapi ada dokter kandungan yang memang ahli atau subspesialis di bidang onkologi, dokter ginekologi onkologi. Nanti dokter tersebut akan melakukan walk-up staging, jadi dilakukan serangkaian pemeriksaan penunjang lainnya, dipastiin apakah ini masih stadium yang awal atau stadium lokal lanjut atau stadium lanjut misalnya ya. Kalau misalnya masih stadium yang awal, masih bisa dilakukan operasi, dokter ginekologi onkologi akan melakukan tindakan pembedahan. Jadi diambil tumornya sekalian rahimnya, bahkan mungkin kedua endong telurnya diangkat ya. Cuman seringkali di masyarakat itu datang pada saat stadiumnya sudah stadium lokal lanjut, kadang mungkin stadium 3 ke atas, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan tindakan pembedahan. Nah, itulah yang kemudian biasanya dilakukan tindakan kemoterapi, ya. Cuman saat ini di Rumah Sakit Muhammad Husein itu sudah ada layanan radioterapi, sehingga misalnya pasien-pasien yang sudah stadium 3 ke atas, bila mana tidak dilakukan tindakan operatif maupun kemo, bisa dilakukan tindakan radiasi dan kemoradiasi tadi. Gitu. Jadi memang ada suatu pembeda ya antara kemoterapi dan kemoradiasi. Oke, baik. Berarti kalau untuk kemoradiasi ini sendiri, dokter, itu apa itu, dokter? Ya, jadi pada saat kita melakukan tata laksana ya, kita bilang pengobatan kanker, itu kita membutuhkan suatu tim. Ya, kita bilang namanya kolaboratif ya, atau kolaborasi. Kita bilang di sini MDT atau multidisciplinary team. Jadi ada dokter dari bagian gineko-onkologi yang mereka nanti akan melakukan tindakan kemoterapinya, dan dari kami yang melakukan radiasinya. Jadi memang beda, kalau misalnya kemoterapi itu biasanya dilakukan tiap 3 mingguan, mungkin bisa selama 6 bulan, bahkan mungkin bisa ditambah. Tetapi kalau misalnya dilakukan kemoradiasi itu waktunya seminggu sekali. Jadi ada kemo radiasi yang diberikan, hampir sama pengobatannya dengan memasukkan obat ke dalam saluran pembuluh darah atau lewat infus ya. Kemudian nanti obatnya itu akan beredar ke seluruh tubuh dan akan menargetkan ke sel-sel kankernya itu. Dan radiasi diberikannya itu biasanya 6 jam atau dalam 24 jam pasca pemberian kemo radiasinya. Jadi kayak semacam kolaborasi ya. Dokter bagian gineko-onkologinya nanti memberikan obat kemonya, kemudian dokter radioterapinya akan memberikan terapi radiasinya. Gunanya apa? Kemoradiasi ini gunanya akan meningkatkan kemampuan dari radiasi pengion dari radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kankernya itu, sekaligus menciptakan suasana atau radikal bebas yang nantinya akan merusak sel-sel kankernya itu. Demikian. Oke, baik. Berarti memang untuk kemoradiasi dan kemoterapi ini sendiri berbeda ya, dok ya. Tapi memang satu kesatuan ya, dok, kalau untuk pengobatannya sendiri dari kemo dulu? Beda-beda. Oh, ada okay. Dokter yang mungkin ya, karena pada saat ini kan layanan radioterapi itu tidak ada di seluruh kota kabupaten ya. Alhamdulillah kalau sekarang di Sumatera Selatan ini dan Bangka, kita support, kita provide
Jadi ada beberapa rujukan dari Bangka, dari Belitung yang ke kami, kita bisa melakukan kemoradiasi. Tapi ada juga dokter yang mungkin di daerah mempunyai kemampuan untuk melakukan kemoterapi dulu, biasanya dilakukan kemo. Mungkin ikhtiarnya begini, ketika di kemo, tumornya kecil, kemudian bisa dioperasi. Nah, kalau udah gitu tinggal diradiasi, ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang kemudian pasien diberikan semacam informasi, kalau bisa dilakukan kemoradiasi, pasien bersedia dirujuk ke Palembang misalnya, dilakukan terapi yang dinamakan kemoradiasi. Oke, baik. Karena selama ini hanya yang diketahui hanya kemoterapi ya, Dok ya? Ya, dan mungkin operasi. Ya, benar. Dan sekarang memang untuk kemoradiasi sendiri sudah ada layanannya di Rumah Sakit Muhammad Husin ya, ada, Dok ya? Betul. Berarti untuk pengobatannya sendiri, Dokter, dengan melakukan kemoradiasi itu berapa lama, Dok, kira-kira? Ya. Jadi kalau misalnya pemberian kemoterapinya tadi, yang dinamakan kemoradiasi tadi ya, itu pemberiannya dalam satu sesi terapi itu sampai 5 kali. Karena radioterapi nanti akan memberikan penyinaran kepada pasien tiap hari sebanyak 25 kali. Jadi satu kali kemoradiasi akan diikuti dengan 5 kali radiasi atau 5 kali radioterapi. Jadi 1 banding 5. Kalau 25 kali sinar berarti nanti kemonya ada 5 kali. Kan pasien sinarnya tiap hari, hari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah kita libur untuk radiasinya ya. Sehingga biasanya kita kolaborasi dengan sejawat dari bagian gineko-onkologi, mereka memberikan kemo, H plus satunya kita memberikan radiasi, begitu. Oh, oke, okay. Berarti diberikan kemo, setelah kemo baru radiasinya, betul, ya Dok besoknya, ya? Oh, karena, besoknya, betul, Dok. Karena BPJS hanya bisa menjamin klaim satu hari satu tindakan. Oh, ya, oke. Okay. Afdolnya sebenarnya pemberiannya itu dalam 6 jam sampai 12 jam setelah kemonya masuk. Jadi misalnya kemo radiasinya masuk, 6 jam kemudian pengobatan radioterapinya harus jalan. Begitu. Cuman ya kita melihat fakta di lapangan ya, karena banyak sekali pengguna BPJS. Karena terapi kanker itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi memang perlu pembiayaan dari luar, bukan dari kantong sendiri maksudnya. Oke, berarti memang kalau untuk melakukan kemoradiasi itu memang awalnya harus dilakukan kemo dulu ya berarti ya, Dok, karena betul, untuk memasukkan obat-obat yang tadi ya, Dok. Kemoradiasinya tadi ya, yang jaraknya seminggu sekali ya. Oke, baik. Berarti bukan bukan berarti tidak ada kemoterapi, adanya kemoradiasi bukan ya, Dok, bukan ya? Bukan, semuanya multimodalitas ya. Semua modalitas terapi opsinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada pada pasien. Oke, baik. Dan kalau untuk melakukan kemoradiasi sendiri ini, Dokter, apakah memang dianjurkan dari dokternya sendiri atau memang sudah menjadi apa ya, strukturnya seperti ya, itu, Dok? Kita mempunyai namanya guideline ya. Jadi semacam standar operating procedure atau tata laksana standar ya. Yang menjadi guideline biasanya sumber-sumber atau literasi dari Badan Kanker Dunia ya, karena berdasarkan literatur ilmiah yang ada, kemoradiasi itu tingkat efikasinya atau keberhasilannya itu cukup tinggi, di atas 88%. Jadi harapannya untuk pasien-pasien yang CA cervix, stadium lokal lanjut, diberikan terapi kemoradiasi, successful rate-nya tinggi, kesembuhannya oke, gitu. Oke, berarti kalau untuk kemoterapi sendiri memang dikatakan mungkin 70% ya, Dok ya? 80% kan? 80%, oke. Jadi kalau sudah menggunakan kemoradiasi, ditambah ya, Dok ya, dengan kemoradiasi itu bisa lebih dari, oke lagi, oh, betul. Oke, baik. Untuk tingkat dikatakan kesembuhan bagaimana, Dok? Tadi successful rate-nya tinggi, cuman memang pada saat pemberian kemoradiasi itu ada challenge-nya, ada tantangannya ya. Kita harus menilai fungsi ginjal pasiennya bagaimana, keadaan pasiennya apakah membutuhkan transfusi, itu harus dilakukan penyeimbangan ya, karena kita nggak bisa memaksakan semua pasien harus diberikan kemoradiasi, nggak, harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada pasien. Preferensi pasien beda-beda, ada yang dia sadar, dia tahu diberikan kemoradiasi baik, tapi dia nggak mau, oke. Ada juga yang kita harus berikan kemoradiasi nih, dokternya mau memberikan, pasiennya bersedia, tapi fungsi ginjalnya tidak
memungkinkan untuk diberikan, ya otomatis itu kita akan melakukan penyesuaian begitu. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk melakukan kemo dan kemoradiasi itu kembali lagi ke pasiennya. Betul. Untuk kesanggupan pasiennya ya, dok. Ya, kalau standarnya tetap kemoradiasi. Oh, tetap dilaksanakan kembali lagi ke pasien ya, dok ya. Oke, dokter, kita ada pertanyaan ini melalui Instagram. Oke, dari Aji Alfajri 156. Untuk tingkat kesembuhannya sendiri, dokter, berapa persen kemoterapi ini serta ada efeknya tidak bagi tubuh? Ya, baik. Tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa pemberian kemoradiasi itu successful rate-nya itu di atas 88%. Ya, artinya cukup tinggi ya kalau kita bilang. Kita memang tidak bisa menjamin 100% keberhasilan ya, karena itu sesuai dengan kondisi pasien. Ada pasien yang kondisi gizinya kurang baik misalnya, ada pasien yang, karena pada saat terapi itu biasanya problemnya banyak, pasiennya nggak galak makan ya kan, kondisi tubuhnya ngedrop, mungkin kemampuan transportasi dari rumah ke rumah sakit nggak bisa ada yang mengantar ya, itu juga bisa terjadi. Kalau efek samping, kita bisa bilang efek kemo biasanya pasien mengalami mual, lesu, kurang nafsu makan, ya. Kemudian tadi yang saya bilang, fungsi ginjal mungkin mengalami penurunan karena pemberian obat-obatan itu kan akan disaring oleh ginjal. Ginjal itu merupakan organ tubuh yang fungsinya filtrasi ya, atau menyaring segala macam yang ada masuk ke dalam tubuh. Karena obat kemo itu bersifat sitotoksik ya, otomatis fungsi ginjal juga kerja berat nih, ya kan? Artinya risiko penurunan fungsi ginjal akan ada. Itulah sebabnya dokter yang melakukan terapi berkolaborasi, dilakukan juga pemantauan berkala. Otomatis kalau misalnya ada penurunan, kita akan mengajak teman-teman sejawat dari bagian ginjal hipertensi misalnya untuk melakukan tata kelola lanjutan. Oke, baik dokter. Kalau untuk tadi kan, kalau untuk fasilitas ini sendiri kan memang sudah ada di Rumah Sakit Muhammad Husin ini ya dokter ya. Kalau untuk saat ini dok, untuk cara kerjanya sendiri, apakah untuk tingkat pasiennya sendiri itu bagaimana dok? Untuk menjalani kemoradiasi ini sendiri? Sejauh ini pasiennya oke-oke saja. Jadi mereka ketika diberikan edukasi awal bersedia. Dan dari sejawat bagian gineko-onkologi juga sudah memberikan edukasi ya, bahwa nanti kita akan melakukan kemoradiasi. Dari mereka yang memberikan kemonya, kami yang memberikan radiasinya. Sejauh ini ketika misalnya pasien memerlukan transfusi ya, itu biasanya kita akan mengembalikan ke sejawat gineko-onkologi untuk melakukan penambahan darah ya, atau koreksi profil-profil pemeriksaan laboratorium darah lainnya. Nah, misalnya yang jadi challenge kadang kebutuhan darah, pasien memerlukan transfusi, faktanya di PMI atau di stok rumah sakit mungkin darahnya kurang, sehingga terjadi delay treatment. Nah, ini yang menjadi tantangan, karena standar tata laksana untuk pemberian kemoradiasi atau tata laksana CA cervix ya, itu paling oke tidak lebih dari 56 hari overall treatment time-nya, dari awal mulai pengobatan sampai selesai. Faktanya di lapangan kita nggak bisa mencapai angka 56 hari itu, karena tadi ada kondisi pasien yang memerlukan penyesuaian atau memerlukan perbaikan keadaan umum, sehingga itu harus kita lakukan juga. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk kemo ini sendiri, dokter ya, memang kan harus tadi selesainya memang harus 56 hari ya, dok ya? Kalau afdolnya, kalau berdasarkan ini ya penelitian yang sudah ada, itu totalnya segitu. Oke, nah kalau untuk lewat dokter dari 56 hari, karena kan bisa jadi si kondisi pasien ini yang memang mungkin drop atau memang tadi kekurangan darah dan lainnya, itu untuk tingkat pengobatannya sendiri apakah akan kembali diulang atau memang terus dijalankan sampai memang benar-benar selesai? Kalau pengobatan tetap terus jalan, kecuali pada saat kondisi di mana pasien memerlukan terapi lanjut tadi ya, kayak transfusi, otomatis kemo maupun radiasinya akan dihentikan dulu ya kan. Misalnya HB-nya turun, trombositnya turun, leukositnya turun, dokter yang melakukan apa namanya pengobatan akan menambah dulu sampai cut off tertentu, misalnya angkanya sudah mencapai batas normal untuk bisa dilanjutkan terapi. Nah, itu baru bisa dilanjutkan.
Makanya kalau misalnya buat masyarakat di luar sana pun, kami juga sangat-sangat menganjurkan untuk donor darah. Karena tetes darah Anda itu akan sangat-sangat membantu banyak pasien. Benar sekali. Karena kan saat ini memang kalau untuk membutuhkan darah itu sampai mencari ini dok, sampai ke media sosial ini membantu ini kan. Oke dokter, kalau untuk terkait fasilitas tadi ya dokter ya, untuk kemoradiasi sendiri, kalau tadi untuk penggunaan BPJS sendiri itu bisa ya dok ya? Bisa, betul. Nah, bisa kalau untuk asuransi lainnya apakah bisa? Bisa, bisa gak masalah. Di Rumah Sakit Muhammad Husein kita punya beberapa mitra asuransi ya yang bekerja sama, biasanya sudah full cover juga. Berarti kalau untuk masyarakat ini berarti tidak perlu khawatir lagi ya dokter ya, kalau untuk ke Rumah Sakit Muhammad Husein sendiri memang sudah bisa untuk melakukan fasilitas-fasilitas yang ada ya dokter ya. Misalnya yang ada bisa di cover semua. Bisa di cover, karena takutnya ya dok, aduh kayaknya biayanya mahal nih. Karena kalau sudah mendengar kata kemoterapi atau kemoradiasi kan takutnya itu pasti sudah memakan biaya yang cukup besar ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk efek samping sendiri dokter terkait kemoradiasi ini sendiri, itu apa dokter? Efeknya mual, jadi beberapa pasien yang kami tanya, misalnya kemarin sudah di kemo ibu, sudah, efeknya apa? Mual dok, nggak nafsu makan, badan letih, lesu gitu, ya semacam itu. Tapi kalau misalnya pasien bisa mengatur ya ritme ke, apa namanya jam sehari-harinya, mungkin bisa lebih oke. Asalkan bisa istirahat cukup, mau makan ya. Beberapa pasien mungkin memerlukan dukungan nutrisi khusus ya. Biasanya kita juga mengkonsulkan pasien ke sejawat dokter ahli gizi ya, di MUSIN juga ada. Jadi kita sifatnya tadi ya MDT, multidisciplinary team. Jadi ada kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dari berbagai dokter yang ada di rumah sakit untuk bekerja sama melakukan tata laksana terbaik bagi pasien. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk efek sampingnya sendiri mual ya, Dok? Paling sering mual. Paling sering mual. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini banyak pertanyaan nih, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711-364-111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lucky Taufika Yuhedi SP/ONGRAD dari Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, dan masih dengan tema kita layanan kemoradiasi di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711-364-111 atau bisa melalui Instagram kita yang ingin bertanya di @sriwijayatv. Baik, dokter. Kalau untuk terkait kanker serviks ini sendiri ya, dokter ya tadi sudah beberapa banyak yang sudah ditanyakan. Kalau kembali lagi dok, kalau terkait kemo dan juga kemoradiasi ini sendiri ya dokter. Karena kan kalau untuk kemoterapi tadi itu di hari pertama misalnya dok ya. Betul. Dan di hari keduanya itu baru dilakukan kemoradiasi. Hari pertamanya kemoradiasi masuk. Oh gitu. H+1-nya radiasinya mulai. Oh oke. Nah kalau untuk efeknya sendiri ya dokter, karena kalau untuk efek kemonya sendiri tadi dan radiasinya sendiri, apakah masih sama atau ada perbedaan untuk efeknya sendiri? Kalau radiasi sama, hampir sama sebenarnya ya, karena pengobatan kanker itu kan berusaha menghancurkan sel-sel ya, sel-sel kanker, otomatis ada jaringan sehat, jaringan normal yang kena imbasnya. Dalam hal ini kalau radiasi, karena yang diradiasi pada pasien-pasien dengan kanker serviks itu kan daerah panggul ya. Tulang panggul ini kan termasuk tulang yang besar dan lebar. Kemudian di situ merupakan pabriknya pembentukan sel-sel darah merah. Otomatis pada saat dilakukan radiasi, itu sel-sel darah merahnya terdampak, ya kan? Makanya Hb-nya bisa turun, trombositnya bisa turun, leukositnya bisa turun. Makanya dokternya selalu melakukan pemantauan berkala. Misalnya dilakukan cek darah atau pengambilan darah. Kemudian ini dicek di laborat, profil-profil darah mana saja yang mengalami penurunan.
sehingga nanti dokternya akan melakukan penyesuaian atau penambahan. Oke, baik. Baik dokter, kalau untuk pemeriksaan ya dokter ya, karena kan kebanyakan ini pasien datang pada saat sudah stadium lanjut ini. Baik. Dokter. Nah itu bagaimana dokter untuk karena kan terkadang ada yang sudah datang pasien sudah stadium 2. Nah ini bagaimana dok supaya pasien ini bisa lebih aware lagi dok? Ya baik. Yang paling penting tadi ya diagnosa. Ketika sudah tegak suatu diagnosa, sebaiknya baik pasien maupun keluarga itu teguh ya dalam melakukan pengobatan. Karena seringkali kita jumpa pasien sebenarnya sudah terdiagnosa beberapa bulan atau tahun silam misalnya, tapi ternyata ada denial, ada pengingkaran. Wah nggak mungkin saya kanker, wah nggak mungkin saya kena penyakit seperti ini misalnya. Kemudian dia mencoba melakukan terapi alternatif. Nah, ketika ternyata terapi alternatifnya tidak mengalami membuat kesembuhan ya atau tidak terjadi perbaikan, pasien kemudian datang dengan keluhan yang lebih berat. Akhirnya periksa lagi kembali ke dokternya atau mungkin kembali ke vaskes yang awalnya, dirujuk-dirujuk lagi, memakan waktu yang lama. Ketika waktu awal terdiagnosa stadiumnya masih awal, ketika pengobatan alternatif sudah dilakukan, datang kembali stadiumnya sudah lebih tinggi. Kita bilang kalau stadium itu sudah stadium 1 sampai 4 ya, 4 itu yang paling tinggi. Mungkin di awal masih 1 atau 2. Ketika datang sudah 3B, 3B, atau 3C, atau mungkin sudah 4A misalnya. Nah, makanya selalu kita bilang dan edukasi kepada masyarakat, kalau misalnya Anda atau anggota keluarga Anda yang mendapatkan diagnosa dari dokter kanker, ingat, dunia belum berakhir. Jadi segera saja melakukan pengobatan sesuai anjuran dokternya. Karena dokter akan mengupayakan segala daya upaya terbaik untuk meningkatkan keberhasilan kesembuhan. Gitu. Oke, baik. Kalau untuk seperti sudah di stadium 3 atau 4, itu bagaimana dokter? Untuk pengobatannya apakah lebih susah atau bisa dilakukan? Kalau misalnya stadium kanker itu masih dini, pengobatan yang diperlukan mungkin lebih ringkas dan lebih simpel. Misal dengan pembedahan saja misalnya ya. Tapi kalau sudah stadium 3, mungkin perlu kemoradiasi yang tadi saya bilang, yang sudah diceritakan dari tadi ya. Tapi kalau misalnya stadium 4 itu di mana kankernya sudah mengalami penyebaran. Bukan lagi di daerah panggul, misalnya nyebar ke daerah dada bagian atas. Misalnya sudah nyebar ke tulang, misalnya sudah nyebar ke otak misalnya. Itu memerlukan modalitas terapi yang lebih banyak. Otomatis kos atau biaya yang diperlukan juga lebih banyak. Ya, tim dokter yang melakukan tata kelola, tata laksana juga akan melibatkan banyak dokter lagi. Nah, itulah sebabnya kita selalu berikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, utamanya pada saat hari peringatan kanker ini, deteksi dini, diagnosa dengan cepat, kemudian pengobatan dengan sesuai dengan stadiumnya, itu sangat-sangat perlu dilakukan gitu. Oke, baik. Berarti memang untuk melakukan pemeriksaan dini ya dokter ya, memang harus tetap dilakukan, harus tetap dilaksanakan mulai dari sekarang ya dok. Ya, betul. Karena kebanyakan ini mengabaikan dok, mengabaikan kalau tidak sekarang kapan lagi ya dok ya. Dan yang paling penting lagi upaya pencegahan ya. Nah, kalau kita bilang ada upaya pencegahan nih. Upaya pencegahan itu ada upaya pencegahan yang aktif sama yang pasif ya. Kalau yang aktif mungkin pernah dengar istilah vaksinasi. Ya kan, selama ini vaksinasi istilahnya hanya untuk COVID-COVID saja ya. Ternyata untuk cacar cervix ini bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi. Jadi karena penyebabnya virus, ya, human papilloma virus atau HPV, cacar cervix ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Ya, ada vaksin khusus yang diciptakan untuk mengenali virus-virus yang menyebabkan cacar cervix. Ya, biasanya pada wanita itu bisa diberikan, ada dua merek produk sebenarnya ya. Yang ada di Indonesia ini yang sudah sering dipakai, itu pemberiannya bisa 2-3 kali pemberian vaksinnya ya. Harapannya apa? Harapannya terjadi kekebalan. Jadi ketika misalnya nih ya terpapar virus HPV tadi, tubuh ini lebih udah kenal duluan. Prinsip vaksin adalah mengenalkan virusnya tapi yang sudah dilemahkan ya, sehingga nggak menimbulkan penyakit ya. Sehingga ketika misalnya di masa mendatang terpapar oleh virus HPV, tubuh punya kemampuan untuk melawan
gitu. Bahkan itu pernah jadi program nasional loh di Provinsi DKI Jakarta. Anak-anak SD ya di atas 10 tahun itu sudah diberikan vaksin tersebut 2 kali. Dan itu perlu dukungan pemerintah daerah ya. Tapi kalau sekarang saat ini misalnya para wanita di pemirsa Sriwijaya TV misalnya berkenan untuk mempunyai kekebalan aktif, bisa mengakses dokter-dokter yang ada di sekitar tempat tinggalnya apakah mempunyai layanan pemberian vaksinasi terhadap CL cervix tadi. Okay, itu kalau pencegahan aktif ya. Tapi yang lainnya misalnya paling simpel ya, kita bisa bilang namanya cerdik nih. Ya, ada cek kesehatan berkala, menyahkan asap rokok, ya, kemudian rajin berolahraga dan beraktivitas fisik, kemudian diet yang seimbang dan teratur, istirahat cukup dan kelola stres. Itu mnemoniknya namanya cerdik. Cerdik. Ya. Panjangnya dong. Nanti kayak akan kita bahas lagi dokter. Dan kita iklan dulu sebentar. Dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin bertanya bisa di 07113641111 atau di Instagram kita di @sriwijayatv. Kami akan kembali tetap di jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di jendela pemirsa, masih bersama Dr. Luki Taufika Yuhedi, SP Ongrat dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, masih dengan tema kita layanan kemoradiasi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya, ini sudah tidak terasa di segmen terakhir ini dokter ya, kalau terkait pencegahan sendiri dokter, kembali lagi tadi dokter, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya dok, kalau untuk pencegahan sendiri, ini kan memang banyak ada beberapa yang memang harus dicegah khususnya untuk kanker serviks ini sendiri. Ya. Selain itu dok, apakah ada yang lebih spesifik untuk pencegahannya sendiri dok? Ya baik. Tadi saya sudah sampaikan pencegahan aktif dengan pemberian vaksin ya. Mungkin buat pasangan-pasangan suami istri yang aware terhadap kanker serviks, mungkin yang pertama kali bisa dilakukan bisa melakukan pap smear berkala ya. Ketika nanti dilakukan pap smear ternyata tidak terbukti ada dysplasia atau perubahan ke arah sel-sel ganas atau sel kanker, bisa dilakukan pemberian vaksinasi. Pemberiannya itu bisa 2 atau 3 kali. Misalnya paling simpel ya, hari ini diberikan, kemudian nanti pemberian berikutnya adalah sekitar 6 bulan lagi ya. Kalau tadi misalnya dokter tadi sempat bilang diberikannya pada anak-anak SD ya, apalagi yang di program nasionalnya waktu itu di DKI ya, Provinsi DKI ya. Kenapa? Kalau saya bilang di luar Jawa pun sebaiknya juga dilakukan. Karena saat ini pernikahan usia dini itu juga meningkat. Ya kan? Sehingga mungkin kalau misalnya kita mau mencegah lebih baik daripada mengobati, pemberian vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak SD, lulusan SD. Ada beberapa yang lulus SD nggak lanjut sekolah langsung dinikahkan ya. Nah ini sangat-sangat berisiko karena yang tadi saya bilang organ reproduksinya belum mengalami kematangan atau belum mengalami maturity ya, sehingga itu berisiko memicu perubahan sel-sel ganas. Kita punya loh beberapa pasien yang pada saat melakukan terapi umurnya itu umur-umur yang masih muda ya, umur-umur yang belasan tahun. Jadi itu sangat-sangat ada di di rumah sakit kami, sehingga ini memerlukan suatu intervensi khusus mungkin ya, ya berupa edukasi bagi masyarakat, kemudian meningkatkan awareness ya atau kesadaran, perlu dukungan banyak pihak, mulai guru-guru sekolah misalnya atau peran para orang tua ya, yang mana bisa memberikan edukasi dan mengawasi putri-putrinya di rumah misalnya seperti itu. Ya, untuk misalnya pada kelompok orang yang berisiko ya, misalnya tadi asap rokok, minuman beralkohol, kemudian gaya lifestyle ya, misalnya bergonta-ganti pasangan, itu sebaiknya mulai aware lah, wah aku harus segera pap smear nih misalnya untuk memastikan tidak ada dysplasia atau sel-sel kanker. Oke, baik. Baik dokter, kalau untuk tadi untuk anak usia yang SD ya dokter ya, itu tadi dilakukan vaksinasi. Kalau untuk
Faktor sendiri ini dokter, apakah faktor keturunan ini juga termasuk dokter? Iya, oke. Faktor genetik atau faktor keturunan itu memang ada dalam kriteria ya, kita bilang faktor risiko ya, genetik. Misalnya ada seorang orang tua nih ya, yang punya riwayat kanker. Otomatis keturunannya mempunyai faktor risiko atau kecenderungan sel kankernya aktif. Tetapi tidak selalu, tergantung dari lifestyle-nya. Makanya kalau kita bilang tadi, pola pencegahan penyakit ya, secara umum tadi saya sudah sampaikan cerdik. Yang pertama, cek kesehatan berkala, nyahkan asap rokok, ya kan, rajin berolahraga dan aktivitas fisik secara rutin, kemudian diet yang teratur dan seimbang, kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Karena kanker itu memang multifaktorial penyebabnya. Kita nggak akan pernah bisa menduga apakah pasti asap rokok nih. Belum tentu juga. Misalnya ada orang yang saya merasa merokok tapi saya nggak pernah kena kanker. Ada orang yang saya nggak ngerokok dok tapi saya kena kanker gitu. Ya kan? Karena memang multifaktorial. Dan kita sebagai orang yang sadar akan gaya hidup yang sehat, lifestyle yang oke, mungkin bisa menerapkan cara hidup atau apa cerdik yang tadi. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau untuk memang kalau seperti apabila ada yang mungkin suami istri ini dokter ya, apabila istrinya yang terkena kanker serviks sendiri dokter, untuk nanti selanjutnya apakah anaknya bisa terkena atau tidak, itu apakah kemungkinan besar dokter? Belum tentu, belum tentu bisa ya, juga enggak ya, bisa karena juga ya tidak. Asal tadi gaya hidupnya oke ya, faktor risikonya bisa dihindari, kemudian karena mungkin secara genetik punya risiko ya, mungkin ada baiknya melakukan upaya pencegahan aktif. Tadi yang saya bilang, pap smear berkala, kalau misalnya sadar akan pentingnya vaksinasi bisa mendapatkan akses vaksinasi begitu. Oke, baik dokter. Ini tidak terasa dokter, kita sudah di penghujung acara. Boleh dokter sedikit pesan-pesan karena untuk memperingati Hari Kanker Sedunia dokter ya, untuk pemirsa di rumah. Untuk pencegahan ataupun pemeriksaan dini lah dokter, boleh silakan dokter. Baik, terkait dengan tanggal atau bulan-bulan Februari ini ya, setiap tanggal 4 itu kita memperingati World Cancer Day atau peringatan Hari Kanker Sedunia. Gunanya apa? Ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masyarakat akan bahaya kanker ya. Jadi diharapkan masyarakat itu mengerti tentang informasi, pengetahuan, cara deteksi dini, cara mencegah, dan kemudian modalitas pengobatan yang ada dan bisa dilakukan terhadap kanker. Kalau bisa, sudah tidak lagi deh untuk melakukan terapi alternatif ya. Karena terapi alternatif itu ternyata tidak membuat kesembuhan, ternyata malah membuat stadiumnya naik, kemudian membuat pengobatannya menjadi lebih susah. Jadi buat para pemirsa Sriwijaya TV, tetap terapkan gaya hidup yang sehat, kemudian tadi mnemonik yang tadi saya bilang, cerdik. Oke. Baik dokter, cerdik. Saya sampai catet ini dokter. Cek kesehatan berkala ya dokter ya. Enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet teratur, benar ya dok? Dan istirahat yang cukup. Nah engkahnya ini saya... Karena stres. Oke, baik. Jadi mungkin perlu healing-healing, ya kan? Wah, ini kayaknya perlu sekali yang terakhir ini ya, dokter. Oke, baik, dokter Luki Taufika Yuhedi, SPOMRA. Terima kasih banyak, dokter, dari Rumah Sakit Pemutusin Palembang. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ini ya, dokter, ya, untuk sesi-sesi berikutnya. Baik, pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi kesehatan yang pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destin dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh